Hey guys, welcome back to my channel bersama Vinlos. Guys, kali ini kita mau review Hero Julie. Kali ini kita mau tantang nih Hero Julie ini. Bagaimana skillnya untuk menyerang musuh-musuhnya dan bagaimana dia ini guys. Ini saya udah dapetin hero nya ini hero Julie ya guys. Hero Julie ini skinnya Alchemy Helion. Barangkali kalian udah dapet, kalian bisa coba guys. Saya masih level 9 di XP nya saya pakai Battle Order level 10. Pet nya saya pakai ini, jadi apa kita rubah ya guys. Petnya biarin deh. Oke guys, kita coba hero Julie ini. Julie versus 5 hero ya guys, kita coba. Oke guys, kita pakai hero Julie. Kita Julie by 1 1 versus 5 6 bukan 5 sih, tepatnya 6 ya guys. Apakah bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Kita coba guys. Kita taruh di sini hero Julie-nya. Di sini saya pakai, di sini saya nggak pakai ini dulu ya guys. Item ini ya, kita apakah bisa menang hero Julie ini? Tapi dari dia daya serangnya sih cukup keren banget guys, sakit banget sumpah. Pakai ini, oke, kita kroyok Julie ini ya sekali. Apakah dia masih bisa menang, masih hidup melawan Dev Keeper? Bayuan melawan Dev Keeper Julie ini, apakah bisa menang ya guys? Kita coba ya guys. Bayuan sama Dev Keeper guys, di sini Julie. XP saya baru level 9, tapi agak susah juga nih melawan Dev Keeper. Yang susahnya melawan Dev Keeper ini merpati-merpatinya ini ya guys, tapi dia kena stunnya Julie ini tadi. Oke, yang aslinya ini agak berkurang mananya. Kita masih full, masih ada waktu. Apakah Julie saya menang? Dan semuanya itu udah rata ya guys, nih tinggal Dev Keepernya doang nih yang masih kuat banget. Oke, kena stun, cakep. Julie ayo dong Julie. Julie stunnya. Oke, kena stun lagi, dia mananya berkurang si ini Dev Keepernya. Kayak dia ngeluarin merpatinya, ngeluarin banyak banget guys. Oke guys, barangkali kalian yang suka hero Julie ini, kalian bisa scroll cari ya guys. Apakah Julie kita menang melawan Dev Keeper? Menang, otomatis menang guys. Nah, cakep banget sekali. Menang guys. By 1-6, Julie ini masih oke banget, masih keren. Dan tadi saya XP-nya juga masih level 9 ya guys, belum full-full banget guys. Dan lihat, saya belum ada bintang di atasnya guys. Dan ini hero ini kuat banget. Apalagi kalau bintangnya udah 5 full menyala semua. Gila. OP parah guys. Juli ini guys, kalian bisa coba sendiri guys. Satu hero aja udah rata banget gitu loh. Cakep victory. Oh guys, tadi kan menang nih satu tadi di pertama pertandingan. By 1 menang nih Julie 1 versus 6. Kali ini kita mau coba lagi guys part keduanya. Apakah Julie ini bisa mengalahkan 6 hero 1 versus 6 dengan pakai build yang tadi ya guys? Apakah oke? Ayo dong ultinya dong. Dia kena stun jadi dia bingung terus ya.
Oke sekali ulti rata, mampus kau, mampus, gila aku banget. Oke hero musuhnya masih hidup, stun, nah mantap, kena kan. Nah iya bener, masih digeroyok guys, gila digeroyok masih hidup. Oke gak apa-apa, oke stun, ngasih stun. Ulti dong, ulti yang cakep. Nambah lagi, ini apa sih? Oh si badak ini guys, si badaknya masih hidup sama si ini nih. Gak apa-apa, yuk. Kasih pelajaran yuk. Kasih pelajaran, kasih stun cakep. Ultinya dia udah nempel stunnya tuh. Satu udah mau sekarat, tinggal badaknya aja. Ini badak ini enggak, masih rubah-rubah jadi badak ini badaknya. Nah mati satu lagi, cakep. Udah habisin nih badak nih, habisin. Kuat banget anjir badak ini. Padahal dia, oh bintangnya nyala satu nih si badak nih. Nambah lagi. Oh ya, badak ini udah kayak si ini ya guys, mananya tuh. Tapi nggak apa-apa sih, iya dong, badak lain, badak ya. Waktu ini nggak habis, ini kuat banget nih badak nih. Nah padahal udah kena stun terus guys, sekarang ini nambah lagi badaknya guys. Tapi dari bangunan sih udah rata ya guys, paling tinggal 1 2 3 4 5 6 7, tinggal 7 bangunan lagi guys. Tapi semua hero ini udah musuh, udah rata semua, udah mati. Soal ini tinggal satu nih si badak, keras kepala ini badak guys. Tuh ya, ini kuat banget sumpah si badak guys. Oke guys, barangkali kalian suka dengan hero ini, kalian bisa cari hero ini, barangkali yang udah punya kalian wajib coba pakai hero ini guys. Oke, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. See you next time. Ini lumayan berat juga nih guys, Juli di sini guys. Coba dulu deh kita menangani Juli ini di sini.